Hai semuanya, ketemu lagi di channel kami, Baro-Baro Sokers. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, melalui Ketua Umumnya Erick Thohir, telah mengagendakan pemusatan latihan timnas U17 di Eropa. Menurutnya Jerman adalah salah satu tempat yang menjadi bidikan PSSI. Sebelum bertolak ke Jerman, skuad asuhan Bima Sakti masih akan melakukan rangkaian laga uji coba, seperti yang telah diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Lawan tanding timnas Indonesia U17 adalah tim dari salah satu kontestan Piala Dunia U17 2023, yakni Korea Selatan U17. Sesuai rencana awal, Timnas Garuda Muda akan melawan Korea Selatan U17, pada pekan depan Rabu tanggal 30 Agustus tahun 2023, di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Selanjutnya, Timnas Indonesia U17 kembali menjalani laga uji coba lanjutan pada Minggu tanggal 3 September tahun 2023, menghadapi Bayangkara FC. Kedua laga uji coba tersebut, merupakan laga awal Timnas U17 Indonesia, setelah pelatih yang menaungi Timnas Indonesia U17 Bima Sakti telah merampungkan dan menetapkan kerangka tim. Diketahui Coach Bima Sakti menetapkan 29 list pemain yang lolos berdasarkan hasil seleksi dari diaspora hingga seleksi secara nasional, untuk mengisi slot semua lini di skuad Garuda Muda U17 Piala Dunia. Jika sebelumnya, Timnas Indonesia U17 sejatinya telah melakoni dua laga uji coba, namun, skuad asuhan Bima Sakti, dengan kerangka pemain seleksi bernama Garuda United, dan harus menuai hasil minor dalam dua laga uji coba tersebut, yakni melawan Barcelona Juvenil A dengan skor 3-0, dan Kasima Antlers U18 dengan kedudukan 2-3. Kini, skema dan kerangka pemain pilihan Bima Sakti akan diperhitungkan dalam laga uji coba melawan Korea Selatan dan Bayangkara FC, sebelum bertolak ke Jerman untuk jalan ITC, sekaligus melakoni serangkaian laga-laga uji coba, dalam mematangkan tim sebelum debut di ajang bergengsi Piala Dunia U17 November mendatang. Di tempat terpisah, mantan pelatih Timnas Indonesia U16, Fahri Husaini, turut menyoroti Timnas Indonesia U17 di bawah kepengurusan PSSI saat ini. Fahri Husaini terang-terangan menyindir dan mengkritik Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dengan menyatakan bahwa ada yang belum ditepati dan dijalankan Ketua Umum PSSI, seperti ucapannya di saat kampanye pencalonan Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa. Fahri Husaini mengungkapkan, apa yang menjadi visi dan misi Erick Thohir sudah lumayan bagus, namun dalam hal ini, youth development, atau program pembangunan usia muda terlupakan. Terang Fahri Husaini dengan jelas. Sahabat bola nasional, dimanapun Anda berada, tetap stay safe dan dukung channel kami, Baro-Baro Sokers.